بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, pada kali ini kita akan sama-sama membincangkan tentang solatut tarawih. At-tarawih membawa maksud kerehatan kerana kita mempunyai masa yang agak panjang untuk melakukan solat sunat ini pada malam-malam bulan Ramadan. Lafaz niat solat tarawih, usalli salat at-tarawih rak'ataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Usalli, saja aku salat ataupun saja aku sembahyang, salat at-tarawih, salat tarawih rak'ataini, dua rakaat, imaman sebagai imam ataupun makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Biasanya, kesalahan yang biasa kita buat ialah pada perkataan tarawih. Sepatutnya, ia tidak harus dibaca tarawih dengan menggunakan huruf I, tetapi waw dibariskan bawah, maka bunyinya adalah tarawih, bukannya tarawih dengan huruf I, bukan dengan huruf I. Di Malaysia khususnya, rakaat solat sunat tarawih yang panjang akan diselangi dengan lafaz ataupun tasbih seperti berikut. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fadlan bermaksud kelebihan, minallah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ni'mah dan ni'matnya, wa maghfiratan dan keampunan, wa rahmah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wahdah yang esa. La, tiada syarikalah, sekutu baginya. Seterusnya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, baginya segala kerajaan, walahul hamdu dan pujian, yuhyi, dialah yang menghidupkan, wa yumit dan mematikan, wa huwa dan dia, ala kulli syai'in atas segala-galanya, qadir berkuasa. Maka apabila digabungkan kata-kataan ini, jadilah وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, dan dia berkuasa atas segala-galanya. Seterusnya, imam ataupun muadzin ataupun bilal akan mengungkapkan lafaz الْبَدْرُ الْمُنِيرُ مُحَمَّدَ. Al-Badru bermaksud bulan purnama, Al-Munir yang bercahaya, Muhammad yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makmum akan menjawab pula sallu alaih, kesejahteraan alaihi ke atasnya, yakni ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, imam bilal ataupun muadzin akan mengungkapkan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma, ya Tuhan kami, salli, selawatkanlah ala, ke atas Muhammad. Lalu makmum akan menjawab sallallahu wasallam alaihi, sallallahu, Allah berselawat, wasallama dan memberi kesejahteraan, alaihi yakni ke atasnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazilan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.